jauh. Apa cerita? Okey, baik. Sekarang ni aku ada dekat PWTC sempena. Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon. Sebab honestly lah, banyak event yang pernah join. Aku pernah join sebelum ni, but marathon tak pernah lagi. Honored lah, I'm honored to orang kata dijemput untuk cover event ni. And sekarang ni nak ambil race kit. Thank you. Collect your t-shirt at the end of the show. Alright, okay. Thank you. Aje, test lagi warm up kan. Macam diorang ramai-ramai ni. Sikit info lah untuk korang. Tahun ni, KLSCM dah masuk edisi yang ke-11. Okay, dah 11 tahun diorang ada. And tahun ni, lebih 40,000 orang peserta yang masuk. Okay, ramai. Antara kategori yang ada untuk KLSCM ni, kita ada Kids Dash, lepas tu Friendship Run. Friendship Run ni lebih kepada macam warm up untuk orang-orang yang akan go full marathon. And of course, kita ada 5km Fun Run, yang mana itu kategori yang aku akan join. And cerita pasal marathon runners, lebih 70 negara, orang kata peserta-peserta lebih daripada 70 negara yang join semata-mata untuk Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon ni. Ramai mengeratkan silaturahim, menyihatkan badan, apa lagi korang nak kan, banyak. So daripada aku membebel ni, aku nak check punya race kit lah, nak tengok baju yang dapat tu. Okay, sambung training tu orang. Okay, race kit dah dapat. And kalau korang nak tahu, kat banner belakang ni yang tulis KLSCM ni, semua nama-nama runner tau, nama-nama yang dah register sebelum 12 September. Okay, tapi macam cakap tadi, race kit yang dapat ni nombor ni paling penting lah. And of course, baju lah, play apa lagi. Ini apa, media pass, sebab kalau tak macam ni kita nak cover kan. Aku rasa barang-barang ni cukup untuk kita start lari. Kita nak start somewhere, so kita start dengan KLSCM 2019 5km Fun Run / Friendship Run. Okay, kita jumpa kat sana guys. Nak. Selamat pagi. Sampai juga kita dekat Dataran Merdeka. Dan untuk pengetahuan anda semua, para peserta sampai seawal 6.30 pagi siap ambil gambar, siap-siap-siap dan semuanya excited untuk KLSCM 2019. Wow, okay. Pagi ni dekat Dataran Merdeka dah standby untuk fun run. Tak sama nak warm up dengan budak-budak ni. Oh, tapi cantik lah, memang cantik lah. Dengan tak ada jerebu, tak ada apa semua, alhamdulillah. Dah lama lah tak rasa macam ni nak run. Okay, so tu jumpa kita warm up dulu, jadi kita sambung run. Okay guys, ciao. Memang semangat betul lah adik-adik kita ni nak berlari. Dan untuk pengetahuan anda juga, flag off untuk acara kanak-kanak ataupun kids 1km dan 3km seawal 7.45 pagi, 8 pagi. Dan fun run dan friendship run akan bermula pada pukul 8.30 pagi. Okay, wait. So budak-budak biar settle down friendship run dengan Fandar. 5km biasa-biasa je bro. Tapi bagi aku first time lah. So tengok apa jadi lah. 5km ni dalam KL Standard Chartered Marathon. Before we go. 3, 2, 1. Kilometer dah jalan, but not bad. Dari segi safety ramai, dari segi kata dia punya penunjuk jalan tu ramai. Yang best lah, one thing yang best lah, because dia punya route sangat-sangat cantik lah, cantik. Dia orang kat sebelah ni pun bila tengah lari, aku rasa macam dah penat tapi dia orang menyokong kan. Bagus dek. Dia tu menyokong, buat ceria-ceria semua lagi walaupun pagi-pagi. Okay, kita jumpa depan lagi nanti lah. Ambil dua. Ambil lagi. Member siap nyanyi lah, promo bagi air. Minum air. Sebab water station kat depan tu.
akhirnya dapat juga minum air walaupun lepas 1 km je. Tapi kita ada 4 km lagi untuk tempuh. 2 km okey lagi, 3 km dah start slow down. Tapi bila kita tengok 4 km depan mata tu, lega sebab kita tahu ada 1 km je lagi yang tinggal. Nampak muka dah happy sebab depan tu je finish, nak habis. Okay lah, not bad. Sejam. Tapi sejam ni bukan lagi kau full on lagi. Aku jalan, berhenti jap, dengan pegang kamera lagi. Satu benda yang challenging, tapi aku sarankan korang semua tahun depan join lah. Baik, jap lagi aku habis kat finish line dulu. Jadi kita sambung. Wih, semput tu. Akhirnya habis. So itulah dia experience untuk KL Standard Chartered Marathon. First time 5 km, and aku boleh check first experience aku on a marathon punya event. Sangat-sangat smooth lah. And diorang ada macam usher yang along the way tu bagi semangat apa semua, and it works in a way. Macam kau rasa kau ada lebih kurang 1 kilo lagi, mungkin 500 meter, diorang ada untuk support. And diorang macam, wait, come on, come on, boleh. And itu sangat-sangat bantu lah. And of course, korang boleh tahu water station dekat bila korang dengar orang nyanyi lah. And sebelum aku habiskan video ni, kita dengar apa kata peserta-peserta yang lain juga dekat KL Standard Chartered Marathon ni. So, macam mana experience first time, okay? Best. Tapi ramai apa macam cheers eh? Ah, yelah, yang tepi tu kan? So, rasa semangat lah. Benda tu jadi lah. Semangat. How's your experience as a first timer for this marathon? It's very good. It's very meriah. There's a lot of people. Yep. And it's good to run in a KL city on a Saturday morning. And I think there are a lot of volunteers cheering us up, which is very good. Yep. Yeah. And I can see a lot of medical staff all along the way. But will you encourage like your friends to join the 5 km, let's say next year, fun run, so on? Yeah. I mean, every year I will like post up on my Instagram and encourage my friends to join, because you know, it's like a one in lifetime experience for some of us who are not runners to join this kind of thing. Jadi mas, ini kali pertamanya join marathon? Pertama kali di Kuala Lumpur. Cukup senang. Cukup bagus karena kan kita kumpul dari beberapa negara. Kayaknya tahun depan mau masuk lagi? Oh, pasti ikut kita tahun depan. Ya, bawa teman-temannya lagi ya? Siap, siap. Kita friendship run ni sebab 5 km je. Dia so, macam fun run. Kita untuk warm up sebelum esok. Tapi, tapi kenapa pilih baju kurung? Sebab kita Melayu. Melayu satu. Sekarang ni perayaan Standard Chartered. Dia kostum tapi kita pilih baju kurung. Satu, senang berjalan. Satu, ayu. Saya senang berlari. Senang berlari, buka buka langkah apa semua. Okay, baik. Saya tu dah KL Standard Chartered Marathon 2019. Itu aku lah, fun run, kategori fun run. Event ni, orang boleh, memang aku boleh katakan lah, event marathon yang terbaik. Aku pernah join walaupun satu. Tapi tu standard dia tinggi mana. Tak rugi juga kepada korang semua untuk join tahun akan datang. Make sure register awal. Ya, yeah, tu juga. Aku pun nak sambung ambil gambar dengan orang ni. Aku nak balik rest. Tapi thank you lah. Thank you Standard Chartered sebab jemput kita datang, bagi kita chance untuk cover event. And plus ni antara, mungkin antara banyak-banyak medal yang aku akan kumpul untuk marathon pula. Okay guys, terima kasih. Jangan lupa follow YouTube Astro Arena, Instagram, Facebook, Twitter, semua benda untuk update-update sukan terkini. Especially dalam dekat SEA Games ni. Okay guys, follow. Jangan tak follow, subscribe, jangan tak subscribe, like. Dan kita jumpa lagi next video. Ciao. Sampai. Ciao from KL CSM 2019.